juga ya. Aku juga aku kan juga cewek, aku kan juga cewek. Aku minta bukan cowok, masa aku ngasih tahu cowok, aku kan untuk cewek. Enggak, menurut kamu, menurut kamu aku tuh istri cewek juga kan? Ibu sama adik aku aja. Ya selamat ulang tahun ya. Udah gitu doang. Iya, tapi jadi aku enggak ada. Gitu. Aku tuh tadinya gitu kan gitu, tapi semenjak jadi sama dengerin dulu. Jadi buat aku tayangan perdana kembali acara Nagita's Corner kembali disajikan di kanal YouTube Trans Entertainment. Setelah kurang lebih setahun vakum, sempat ratingnya mengalami penurunan. Kali ini Nagita's Corner menampilkan bintang tamu yang sangat terkenal. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah suaminya sendiri, Raffi Ahmad. Mungkin dengan tujuan agar ratingnya bisa naik kembali. Saya senang banget bisa bertemu lagi di acara Nagita's Corner. Yang katanya acara ini ratingnya udah drop, ada saya biar naik lagi. Apa saya? Nah. Ya, sini-sini dulu tapi masuk dulu. Ini kenalin. Ini siapa namanya? Namanya adik Rafathar. Yang memang dia ini punya kakak namanya Raffi Ahmad. Kakak kamu Raffi Ahmad bukan? Bukan. Siapa kakak kamu? Bapaknya. Oh, bapaknya. Di awal-awal sesi perbincangan, tampak pasangan suami istri ini menampilkan obrolan yang ringan-ringan saja. Bertemakan seputar masalah hubungan antara pasangan suami istri yang mengalami dilema, yaitu ketika si istri merasa dicuekin oleh si suami. Cuek? Enggak, cuek tuh kalau orang pacaran kan biasalah perhatian. Nanti tambah lama juga cuek. Cuek itu bukan berarti cuek. Enggak semuanya kayak gitu. Enggak, cuek itu bukan berarti cuek, kan caranya yang berbeda karena sudah menjadi habit. Kayak misalnya dulu kan kalau kamu sakit, yuk aku dokter ya. Tampak di sana host di sesi awal mengontrol ritme perbincangan bintang tamu. Namun, karena bintang tamunya suaminya sendiri, terlihat host tidak berdaya dan ada sedikit ketegangan seperti terlihat di video ini. Ngapain kalau aku deh dulu ya ulang tahun? Ya udah, ibu sama adik aku aja. Ya selamat ulang tahun ya. Udah gitu doang. Iya, tapi jadi aku enggak ada. Aku tuh tadinya gitu kan gitu, tapi semenjak jadi sama dengerin dulu. Jadi buat aku spesial di hari yang spesial atau mau menjadi sesuatu yang spesial, itu aku tidak juga. Aku kan juga cewek. Aku minta bukan cowok, masa aku ngasih tahu cowok, aku kan untuk cewek. Enggak, menurut kamu. Mungkin host tidak ingin kualat sama bintang tamu. Akhirnya, perbincangan pun sepertinya lebih dipegang sama bintang tamu. Tapi, secara keseluruhan, acara Nagita's Corner ini, di tayangan perdananya ini, tampak sukses dan meraih begitu banyak komentar positif dari warganet. Wah, sukses selalu ya buat kalian. Amin.